Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria. Hai semua. Bertemu kita dalam Sains Tahun 5 dalam topik Kepentingan Mencegah Pengaratan. Bersama saya, Cikgu Sal. Standard kandungan pada hari ini adalah 7.1 pengaratan bahan. Manakala standard pembelajaran adalah 7.1.5 menakul kepentingan mencegah pengaratan. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah anda boleh menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 kepentingan mencegah pengaratan. Sebelum kita memasuki topik pada hari ini, mari kita imbas kembali pelajaran pada sesi yang lalu. Pada sesi yang lalu, kita telah mempelajari cara mencegah pengaratan, iaitu sama ada menyapu objek dengan minyak atau grease, menyadu objek dengan bahan tahan karat, menyadur objek dengan lapisan logam tahan karat atau mengecat objek. Kenapa kita perlu mencegah, mengamalkan cara mencegah pengaratan ini? Kenapa? Nak tahu kenapa? Jom ikut Cikgu Sal. Mari kita lihat situasi ini. Situasi ini adalah situasi ibu dan anak yang berada di sebuah pasar raya. Mereka mencari sardin di dalam tin. Untuk pengetahuan kamu, dalam tin sardin ini, cara mencegah pengaratan adalah menyalutnya dengan lapisan logam tahan karat. Okey, apa yang berlaku dalam situasi ini? Mari cikgu bacakan. Anak, tin sardin ini sudah kemik, ibu. Nampak tak tin yang dipegang oleh anak ini sudah kemik di sini. Nampak kayanya mereka tak boleh membeli tin sardin ini. Apa yang ibu boleh cakap? Kita cari tin sardin yang tidak kemik. Bahagian pada tin yang kemik itu mungkin berkarat. Makanan yang terdedah kepada karat bahaya untuk dimakan. Itu respons ibu. Maksudnya, tin sardin yang kemik ini, mereka tidak akan beli. Mereka akan mencari tin yang lain. Sebab apa? Tin yang kemik ini kemungkinan akan berkarat dan makanan yang terdapat di dalam tin ini bahaya untuk dimakan. Ingat tu, sekiranya anda membeli barang, kena perhatikannya. Perhatikan dulu. Sebab apa? Bahagian yang kemik itu kemungkinan akan berkarat. Dan bila berkarat, makanan di dalam tin itu tidak selamat untuk dimakan. So, kepentingan mencegah pengaratan yang pertama adalah selamat untuk digunakan atau dimakan. Okey, kita boleh lihat kepada kepentingan yang kedua, iaitu tahan lama dan tidak mudah rosak. Mari kita lihat situasi ini. Situasi ini adalah dua rakan sedang menaiki jejantas untuk menyeberangi jalan. Seperti mana yang anda ketahui, jejantas diperbuat daripada besi. Dan besi itu biasanya disalut dengan logam, disadur dengan bahan tahan karat. Okey, apa yang berlaku? Mereka sedang menaiki jejantas ini, apa yang diperhatikan? Kita tengok dialog ini. Kata kawan si ini, dia kata, pemegang tangga ini sudah rapuh dan tidak selamat digunakan. Apa yang kawan dia menjawab? Ya, tangga ini juga sudah berkarat. Berhati-hati menaiki tangga ini. Kita lihat ya. Kenapa berkarat? Kenapa? Ya, tidak selamat. Untuk pengetahuan kamu, seperti yang kamu telah pelajari sebelum ini, apabila pengaratan berlaku,
Ciri-ciri objek yang berkarat, anda boleh lihat ianya berwarna perang kemerahan. Kemudiannya permukaan yang kasar. Bila permukaan yang kasar, akhir sekali ia mudah rapuh atau menyusam. Dan pada peringkat ini, karat tadi telah banyak menghakis besi ini telah karat sebabnya dia terdedah pada air dan udara. Kan? Namun kelamaan ia akan berkarat. So, ia telah menjadi rapuh dan tidak selamat untuk diberikan. Maka kena berhati-hati. Itu sebab kita perlu menjaga mencegah pengaratan. Kepentingan mencegah pengaratan yang kedua adalah kita jaga, kita cegah, ia akan tahan lama dan tidak merosak. Maksudnya kita perlukan pemantauan yang bersesuaian. So, kalau tengok macam ni, kenalah buat satu tindakan untuk menjadikan bahawa cincang kas ini boleh digunakan dan selamat untuk digunakan. Okey, seterusnya apa pula kepentingan mencegah pengaratan yang ketiga? Menjimatkan kos penyelenggaraan. Bagaimana? Mari kita lihat situasi ini. Situasi ini adalah situasi di kampung perbualan di antara seorang datuk dan seorang nenek. Apa yang nenek ni kata? Nenek ni kata pada suaminya, abang sedang buat apa tu? Apa yang datuk ni cakap? Kamu nampak tak apa yang dia tengah buat ni? Abang sedang memilih kapak ini. Kapak ini sudah berkarat. Nampaknya abang perlu membeli kapak baru. Apa yang datuk tu cakap tadi? Kamu nampak tak kapak ni? Kalau kapak dah berkarat, ianya dah jadi tumpul dan tak boleh digunakan. Bila tak dapat digunakan, kenalah atuk tersebut membeli yang baru. Bila membeli yang baru, dia akan menambahkan kos. Maka, sekiranya kita menjaga mencegah pengaratan, kita boleh menjimatkan kos penyelenggaraan. Ingat ya? Ini adalah kepentingan mencegah pengaratan yang ketiga, iaitu menjimatkan kos penyelenggaraan. Okey, seterusnya, kepentingan yang keempat adalah kelihatan cantik. Bagaimana? Mari kita lihat situasi ini. Situasi ini adalah situasi di antara suami dan isteri di rumah mereka. Mereka memerhatikan keadaan pagar di luar rumah mereka. Apa yang suami ini berkata kepada isterinya? Pagar ini berkarat. Adakah kita perlu mengecatnya semula? Apa pula balas si isteri? Isteri berkata, ya, pagar ini akan cantik semula dan tahan lebih lama setelah dicat nanti. Untuk pengertian kami, pagar memang kita letak dekat luar, betul tak? Ini pagar di luar rumah. Apabila di luar rumah, pagar ini terdedah kepada air dan udara. Memang pada mulanya, pada asalnya pagar ni memang cantik, memang kelihatan baru. Tetapi bila terdedah kepada air dan udara pada masa tu masa yang lama, lama kelamaan, pagar ini akan berkarat. Apabila berkarat, ia akan kelihatan usang, kelihatan lama. Okey, apa yang perlu dibuat adalah untuk kan ianya cantik semula, kita perlu cat dia. Dan apabila cat, dia akan lebih kelihatan cantik dan tahan lebih lama. Maksudnya boleh digunakan lagi. Itu dia. Secara rumusannya, kepentingan mencegah pengaratan ini, kita telah belajar empat kepentingan mencegah pengaratan. Pertama, ianya selamat untuk digunakan. Kedua, tahan lama dan tidak mudah rosak. Ketiga, menjimatkan kos penyelenggaraan. Dan keempat, akan kelihatan cantik.
sekarang, kenapa kita perlu mencegah pengaratan? Cikgu harap kamu faham tentang apa yang dipelajari pada hari ini. Hingga kita berjumpa lagi, jangan lupa sila subscribe, like dan share channel cikgu ya. Bye!